Halo, welcome back to the Project YouTube channel. Nah, kali ini kita bakal nge-review lagi salah satu aksesoris dari Oto Project pastinya. Dan di sebelah saya ini udah ada satu produk dari Oto Project, yaitu console box untuk All New Brio yang tipe paling baru, yaitu V3. Nah, istimewanya adalah nggak cuma buat mobil Brio doang, tapi si console box V3 ini bisa dipakai di Mobilio, di Agya, di Ayla, dan juga di BRV. Jadi bisa untuk 5 mobil nih ya, sahabat Oto. Nah, apa sih kegunaan si console box ini? Jadi kalau misalnya di mobil bawaan Brio, Mobilio, BRV, Agya, Ayla itu kan nggak ada console box atau armrest ya, sahabat Oto. Jadi nggak ada senderan untuk tangan di saat kita mau menyetir itu. Nah, ini bisa digunakan sebagai console box atau console box storage tambahan, dan di samping itu juga bisa berfungsi sebagai armrest untuk tangan kalian pada saat menyetir. Jadi dia multifungsi banget, selain buat tempat penyimpanan, tapi kalian juga bisa gunakan sebagai si armrest itu. Nah, nanti akan kita review lengkap gimana si produk ini, tapi sebelumnya seperti biasa kita bakal unboxing sama-sama dan juga bahas packagingnya dulu ya. Nah, sebelum kita unboxing, langsung aja kita bahas dulu packagingnya. Nah, ini depan ini sudah ada logo Oto Project, dan di sini di depannya sudah ada gambar si console boxnya, ada tulisan console box All New Brio, dan di bawahnya sih ini sudah ada tulisan website kita, yaitu www.otoproject.co.id, dan pastinya ada member of Paham. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing produknya sama-sama dan ngeliat gimana sih produk si console box dari Oto Project ini. Nah, ini kita waktu buka, ini ada tetap sama gambar console box Brio di kardusnya. Nah, ini cekorin dulu ya supaya nanti kita bahasnya enak dan gak penuh di mejanya. Jadi di dalam kardus ini sudah ada 3 bagian nih, sahabat Toto. Ini untuk bagian bawahnya, dan ini bagian si console box dan juga armrestnya, dan ini juga ada toolkitnya, yaitu ada busa 3M-nya dan juga ada baut-bautnya. Jadi sudah disediakan, kalian nggak perlu beli-beli terpisah lagi, kalian nggak perlu nyari-nyari lagi karena sudah disediakan di kardus satu package, jadi lengkap banget. Nah, kita bahas dulu ini untuk bawahnya. Jadi ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam bagian mobil kalian gitu. Nah, ini kita bongkar dulu. Nanti akan dipasang seperti ini, lalu sudah siap langsung dipakai di mobil kalian. Nah, kalau misalnya ini udah nggak perlu kita bahas kali ya, karena kan ini cuma bagian bawahnya aja. Sekarang kita akan bahas si console box-nya. Nah, ini bintang utamanya ya, sahabat Toto. Bisa dilihat desainnya benar-benar stylish banget dengan list jahitan merah di sini. Jadi benar-benar catchy banget dan stand out banget. Jadi selain multifungsi, juga desainnya stylish. Jadi pastinya bikin mobil kalian keren juga. Nah, ini untuk bagian depannya, ini sudah ada USB-nya juga nih, sahabat Toto. Jadi kita bisa ngelihat, ini bisa dibuka. Ini terdapat 2 USB slot. Dan juga di bagian belakangnya, phone storage ya. Jadi untuk menaruh handphone kalian yang buat penumpang di bagian belakang mobil, dan juga ada 3 USB slot juga. Jadi total USB slotnya itu ada 5, plus bagian belakang ini ada si phone storage untuk penumpang di bagian belakang yang mau naruh handphonenya. Jadi sambil ngecas pun kalian bisa langsung naruh handphone ini di handphone kalian di sini gitu. Nah, ini untuk bagian atasnya bisa dilihat, ini benar-benar bahannya kulit, jadi mewah, elegan, dan juga stylish banget. Dan seperti yang saya bilang, ini itu tujuan fungsi utamanya adalah sebagai storage ya. Jadi bisa dibuka nih, sahabat Toto. Jadi ada double compartment. Ini untuk compartment yang besar. Jadi bisa dilihat, ini dalam banget. Jadi bisa muat apa aja. Nggak muat apa aja juga sih. Masa barang-barang yang kalian bisa taruh di sini tuh banyak banget gitu ya. Jadi di bagian interior kalian tuh juga pastinya barang-barangnya lebih terorganisir kalau misalnya ada si console box ini. Dan juga selain yang besar, ini juga ada yang kecil. Nah, taram. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpan koin, atau kalau ini kalau misalnya mau bayar-bayar Pak Ogah gitu ya, sahabat, kan ribet tuh nyari-nyari koin di mana-mana tercacar-cacar di mobil. Nah, kalian bisa taruh di sini nih, jadi lebih rapih, lebih terorganisir. Jadi kalau misalnya kalian butuh langsung cepet gitu.
gitu. Dan ini di bagian sininya kalian juga bisa naruh dompet mungkin, naruh kunci rumah kalian, jadi benar-benar multifungsi banget. Dan keistimewaannya lagi, selain jadi storage, ini bisa jadi armrest. Jadi kalau misalnya kalian nyetir jauh, kalau misalnya nyetir kan sebelah kiri ya, si console boxnya, jadi kalian bisa nyenderin tangan kalian. Dan juga kelebihan lainnya adalah ini bisa di-sliding. Jadi bisa disesuaikan sama posisi tangan kalian. Dan juga ini tidak mengganggu posisi rem kalian ya. Jadi sudah didesain OM fit size itu, jadi tidak mengganggu si rem tangan kalian kalau misalnya kalian mau menggunakan si rem tangan itu. Gitu. Jadi ini keren banget ya, bisa di-slide ke depan dan juga bisa di-slide lagi ke belakang. Benar-benar keren banget kan? Dan juga kelebihan lain console box Fitri dari Auto Project ini, dia pemasangannya super gampang banget, nggak bakal ninggalin bekas-bekas lem atau ya kalian tahu lah ya, kalau misalnya 3M yang terlalu nempel banget itu bisa memperjelek si interior mobil kalian. Dan ini tuh kita sudah menyediakan si busanya ini yang akan ditempel di bagian dudukannya ini nih sahabat Toto, jadi tinggal ditempel aja, nanti dia akan merekat dengan sempurna dan juga nggak bakal geser-geser kemana-mana karena kan sudah disediakan si busa ini. Jadi praktis banget, ini one package, kalian dapat langsung tinggal pasang aja di rumah. Nah, jadi penting nggak sih pakai console box dari Auto Project ini? Menurut saya sih penting banget ya, selain kalian bisa jadi armrest, bisa jadi storage, dan juga yang pastinya bisa bikin mobil kalian keren juga di interior mobil kalian gitu. Nah, buat teman-teman mungkin bingung kalau misalnya takut salah pasang atau apa, kalian nggak perlu khawatir karena Auto Project juga punya layanan Auto Project tahu beres. Kalian tinggal langsung kontak ke admin kita, tinggal janjian sama mekanik kita, langsung mekanik kita datang ke rumah kalian buat pasangin aksesoris Auto Project. Gak cuma ini aja, tapi kalian juga bisa pasang semua aksesoris dari Auto Project. Dan kalau misalnya kalian mau dapetin aksesoris ini, bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee, ataupun kalian bisa langsung chat DM kita di Instagram. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject, karena banyak banget informasi menarik tentang dunia otomotif di sana. Dan jangan lupa nih, like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Auto Project di bawah ini. Jangan lupa subscribe dulu. Dan segitu aja videonya. Jangan lupa share juga video ini supaya mungkin teman-teman kalian ada yang cari aksesoris dari Auto Project juga buat mobil-mobilnya, karena banyak banget nih aksesoris-aksesoris yang berguna buat mobil kalian di Auto Project. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Thank you for watching. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!